Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kokom Komaria, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tangerang, Banten. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak antara lain, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka saya akan menjadi guru yang berpihak pada murid. Artinya, selalu mengutamakan kepentingan murid dalam kegiatan pembelajaran, karena guru hanya berperan sebagai fasilitator. Sebagai seorang pendidik yang berperan sebagai among belajar, saya akan memfasilitasi pembelajaran murid-murid saya agar sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan kodrat mereka. Saya akan mengupayakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga mereka dapat tumbuh secara holistik, baik secara sosial, emosional, fisik, dan intelektual. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, antara lain melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan diagnostik secara menyeluruh, dan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak selanjutnya adalah mandiri. Artinya, guru yang memiliki inisiatif, terbuka, dan bisa menerima pendapat. Lalu, guru yang mempunyai rasa tanggung jawab, dan guru yang menghargai waktu dan siap menerima perubahan apapun, serta guru yang memiliki rasa percaya diri dan yakin bahwa dirinya memiliki potensi. Sebagai seorang pendidik yang selalu ingin berkembang, saya akan selalu berusaha memunculkan motivasi dari dalam diri untuk membuat perubahan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk menjadi teladan bagi murid-murid. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, antara lain, saya aktif dalam kegiatan KKG dan workshop. Saya juga aktif dalam kegiatan latihan pengembangan keprofesian. Nilai guru penggerak selanjutnya adalah reflektif. Artinya, guru yang mau melihat dirinya sendiri, terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukannya, senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi, dan memiliki daya saing yang tinggi serta menjadikan reflektif sebagai kebiasaan. Sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat, sudah sepatutnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu mengevaluasi serta introspeksi terhadap apa yang telah saya capai. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki kekurangan yang saya miliki dan mempertahankan apa yang sudah baik agar kualitas pembelajaran yang saya lakukan selalu meningkat. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, antara lain, memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, memanfaatkan hasil saran dan masukan dari teman sejawat, dan konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Nilai guru penggerak selanjutnya adalah kolaboratif. Artinya, melakukan kerjasama, berkomunikasi yang baik, saling menghargai, saling ketergantungan positif terhadap seluruh pihak untuk membangun rasa percaya diri. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah
kompetensi sosial. Dalam upaya memenuhi kompetensi tersebut, saya akan berusaha membangun hubungan kerjasama yang positif dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan menggandeng dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, dan wali murid. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, antara lain, bekerja sama dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan orang tua murid untuk menyukseskan kegiatan sekolah. Lalu, berkolaborasi dengan rekan sejawat rombel kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta bekerja sama dalam meningkatkan mutu sekolah. Adapun nilai guru penggerak selanjutnya adalah kolaboratif. Artinya, memunculkan ide atau gagasan baru dan tepat guna serta pantang menyerah. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dan mengikuti tuntunan zaman. Saya akan selalu berusaha menemukan ide-ide atau gagasan baru terkait media, metode, ataupun model pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran menjadi berdampak dan menyenangkan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, antara lain, saya membuat video pembelajaran di channel YouTube saya sendiri, serta saya juga membuat bahan ajar yang inovatif dan interaktif, serta merancang model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik murid dan perkembangan zaman. Demikian video kali ini. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.